Aksi penembakan terhadap salah satu advokat di Manokwari, Papua Barat, Yan Christian Warinusi, sangat mengejutkan warga. Salah satu saksi mata yang berada di lokasi kejadian mengatakan, insiden tersebut terjadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Korban ditembak saat beranjak keluar dari salah satu bank di kota Manokwari. Polisi menjelaskan korban tertembak di bagian dada, dan saat ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari untuk mendapatkan penanganan medis. Namun keterbatasan alat kesehatan, korban kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Provinsi Papua Barat. Polisi menduga pelaku menembak korban dengan menggunakan senjata angin. Hingga saat ini penyebab penembakan masih diselidiki Polresta Manokwari. Korban tersebut adalah saudara W, profesinya adalah advokat. Advokat yang terkenal lah di Kabupaten Manokwari. Sekarang keadaan korban itu sedang dirawat di rumah sakit di rumah sakit provinsi. Korban mengalami luka tembak di bagian dada. Korban ditembak perkiraan sementara mungkin menggunakan senapan angin. Jeffrey Watimuri, Kompas TV, Manokwari, Papua Barat.